warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kumbul Kilolok, kembali lagi di channel Kumbul Kilolok. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Insya Allah pada kali ini saya akan merekomendasikan satu perangkat alat pancing terdiri dari joran dan reel serta benang. Satu perangkat ini harganya kisaran Rp350.000. Teman-teman sudah bisa menggunakannya. Saya sudah menggunakan ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ya kurang lebih lah 3 tahun atau 2 tahun, saya lupa lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Panjang 165 cm untuk mancing ikan mas harian, ikan-ikan kecil ini lebih dari cukup. Kenapa? Karena biasanya mancing ikan mas harian atau ikan-ikan kecil itu kolamnya relatif pendek, tidak terlalu panjang. Karena kalau kita menggunakannya terlalu panjang, nanti strike kurang maksimal. Ini saya sudah mencobanya dan hasilnya mantap dan luar biasa. Oke, kita mulai dari merek. Merek joran ini adalah Storak dari Swan. Panjang 165 cm. Dan ini sebetulnya untuk mancing ikan mas harian itu sangat enak sekali. Ketika strike ini cukup ya, tidak terlalu keras. Tapi saya tanya kepada penjual, ini juga kuat untuk menarik ikan sampai 3 kilo. Dan selama ini tidak nyangkut dan tidak terbentur oleh benda-benda tumpul, ini tidak akan patah. Ini pusatnya. Kita coba panjangkan. Ini kurang lebih panjangnya. Mas harian sangat enak ya. Walaupun memang kalau kita tanyakan apa sih yang membedakan dengan joran yang di atas 400-500, ini paling bedanya ketika ini strike, ini ada ya ngeper. Kalau kurang teliti, kurang apik, dan tidak memiliki kemampuan dasar untuk strike atau mengangkat ikan, ini akan banyak boncos ya. Saya pernah mengalami ini sekitar 3-8 pertandingan terus boncos ya, banyak yang gagalnya. Nah ternyata setelah seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai memahami bagaimana cara menggunakan joran ini. Berikutnya ke reel. Saya menggunakan reel teratai fish ya, teratai fish ini harganya sekitar 200.000. Jadi 350 itu paket dengan joran dan reelnya. Dan ini juga tergolong reel yang cukup bagus. Oke, ini tampilan reelnya. Ya. Oke. Ini pegangannya enak sekali ketika digunakan. Ini putarannya sangat lembut sekali, tapi walaupun lembut sangat kuat. Pokoknya asik ketika sudah strike, sensasinya putarannya itu sangat mantap sekali, enak. Untuk harga kisaran Rp350.000 dengan paket joran dan reel, saya kira ini sangat murah, tetapi tidak murahan. Dengan kata lain, sangat enak sekali digunakan dan nyaman. Pokoknya low budget. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ayo, karena subscribe itu gratis. Ditunggu ya subscribe-nya dan dukungannya. Terima kasih. Mamaritnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk melihat performa paket pancing ini bisa dilihat di video lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel Kumbul Kilolok ini. Ada
rekomendasi toko pancing di Shopee, rekomendasi toko pancing di Bandung, dan video-video lainnya. Untuk senarnya, saya menggunakan senar cap kuya. Harganya sangat murah, per satu gulung itu hanya Rp12.000. Reel ini power handle. Keunggulan reel ini adalah dari pegangannya sangat enak untuk digunakan. Putarannya itu mantap, lancar, dan enak ketika digenggam. Oke, kita coba buka, tinggal diputar ke belakang saja, otomatis akan terbuka. Dan ini bisa dilipat. Nah, tampilannya seperti ini. Pokoknya mantap sekali. Bagi teman-teman sahabat Hukum Bukti Lelep yang membutuhkan rekomendasi produk-produk alat pancing, bisa cek link di deskripsi. Ada joran, ada reel, juga umpan serta peralatan lainnya. Dan ini cara menguatkan kembali. Tinggal diputar searah sebagaimana kita memutar ketika strike, dan otomatis akan kuat kembali dan kembali berputar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai tuntas, dan terhadap dukungannya saya juga ucapkan terima kasih karena sudah subscribe, like, share, dan komen. Nantikan video-video bermanfaat lainnya di channel Hukum Bukti Lelep. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.